Hai semua, selamat datang ke YouTube channel SM Collector. Hari ini kita akan unboxing dan juga review Beyblade Winning Valkyrie keluaran Takara Tomy. Winning Valkyrie merupakan Beyblade milik Vault yang telah membuat kebocoran pertamanya di musim ketiga Beyblade Burst. Beyblade ini menggunakan Chozy Layer System dan ia merupakan jenis serangan. Packagingnya berbentuk silinder transparent, jadi anda boleh melihat sendiri dengan lebih jelas bagaimana bentuk Beyblade ini. Dengan set ini, anda akan dapat satu Beyblade yang komplit berserta dengan launcher basic untuk memulakan pertarungan anda. Tidak dilupakan juga, dalam satu set ini juga kita akan dapat dia punya stiker dan juga manual untuk mengajar kita cara untuk set up kita punya Beyblade. Okey, ini rupa basic launcher kita. Untuk set ni dia punya tali dia warna hitam dan juga dia punya launcher tu dia punya color grey. Basic launcher ni memang simple lah, even tali dia pendek hanya 12 cm sahaja. Sesuai digunakan untuk bagi mereka yang baru first time nak cuba main. Untuk rekaan Winning Valkyrie ini, boleh katakan ia adalah layer yang telah di-evolve daripada Beyblade yang sebelumnya, iaitu God Valkyrie. Untuk Forge Disc pula, Beyblade ini menggunakan Forge Disc nombor 12. Rekaan Forge Disc ini memang agresif, jadi bila kita pakai dalam battle, ini Forge Disc ini mampu untuk menyerang disc dan juga layer opponent. Sebab driver Beyblade ni tinggi, jadi dia punya Forge Disc ni memang betul-betul attack focus dekat layer dengan disc opponent dan akan apa ni menaikkanlah risiko untuk burst opponent kita. Okey, untuk driver dia pula dia menggunakan driver volcanic. Jadi kelebihan menggunakan driver ini dia meningkatkan speed. Jadi kelajuan Beyblade kita kalau pakai driver ni memang sangat lajulah. Tetapi risiko menggunakan driver ni sebabkan Beyblade kita terlalu laju, dia akan buatkan kita KO dengan sendirinya dengan keluar gelanggang. Itu risiko bila kita pakai driver laju ni. Dan memandangkan Beyblade ni berasal daripada series Chozy, dia punya layer ni pun ada gabungan lah. Dia ada gabungan plastik dan juga besi. Jadi layer ni dia berat lah. Sekarang jom kita tengok macam mana Winning Valkyrie ni beraksi. Check it out. Sekian saja video kita pada kali ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.